apa itu beza BOSIET dengan FOET? Okey, apa perbezaan dia? Okey, first sekali dia punya duration dia lah. Untuk BOSIET, duration dia adalah 3 hari. Okey, 3 hari tu kita akan start daripada 8 jam bekerja lah. Kita biasa start daripada 8.30 dan kita akan balik dalam 5.30. Dan kita akan cover modul semua dalam hari tu. So, itu semua dalam 3 hari. Manakala untuk FOET pula, durationnya adalah 1 hari sahaja. Okey, Alright, dalam BOSIET, ini adalah BOSIET ni direka khas untuk orang yang tak pernah ada exposure, tak pernah pergi ke offshore lah. So dalam modul BOSIET ni kita akan bagi dia pendedahan kepada macam mana suasana offshore, apa budaya offshore. Biasanya memang budaya dia yang kita akan tekankan adalah safety lah. Okay, safety. Dan dekat offshore ni kita akan bagi tahu mungkin dia punya apa ni, environment dia agak macam mencabar sikit, dan sekiranya ada kemalangan ataupun kecemasan, macam mana kamu nak respon dengan kecemasan tu. Okay, menggunakan equipment yang equipment general yang dibagilah. Nanti kita akan bagi contoh sikit. Itu untuk BOSIET lah. Dia akan bagi macam semua, kita akan bagi banyak. Kita akan ada extra teori untuk BOSIET semua. Kita ada teori tu macam classroom session lah. Kamu duduk kat kelas, kita akan terangkan semua. Mana kalau untuk FOET pula, FOET kita akan fokus dekat refresher punya modul sajalah. Di mana dia punya classroom session tu dah kurang. Kita dah kurangkan classroom session sebab orang yang ambil FOET ni, sijil dia masih expired. So, dia punya exposure dengan offshore tu, kira dia punya awareness tu masih ada lagi lah. So, just kita nak cover part-part assessment yang penting saja. Kita nak tengok kamu ni ingat lagi ke tak apa course BOSIET yang kamu buat dulu tu. Kamu masih ingat lagi tak macam mana pakai equipment ni? Okay. Sebagai contoh lah, untuk BOSIET kita akan cover safety induction. Ini untuk BOSIET yang 3 hari. Untuk BOSIET kita akan cover safety induction, sea survival, first aid, helicopter travel dan safety. Yang ini helikopter kita akan ada dua sesi ya, iaitu teori, classroom session dan juga practical gunakan simulator yang kat belakang tu. Dan juga last sekali adalah fire fighting. So kita ada 4 modul ni lah yang kita akan cover dan itu termasuk dengan teori sekali lah. Manakala untuk FOET pula, kita akan cover helicopter, travel and safety, sedikit teori yang penting dan juga practical. Okay, firefighting, sedikit teori dan practical sebagai practical training dan juga kita anggap dia sebagai assessment. Okay, sea survival sedikit dan juga first aid. Itu yang kita akan cover semua lah dalam FOET. Semuanya kita akan ringkaskan untuk dimasukkan dalam sehari. Okay, alright. Itu yang perbezaan antara BOSIET dengan FOET lah. Alright.